Assalamualaikum, kali ini tujuan kita ke Warung Tuman yang berada di BSD, Tangerang Selatan. Iya, Tuman. Orang Tuman, iya, mesti ya. Iya, ya, boleh. Ya, terima kasih. Awas, awas, adiknya mas. Lancar ya, Om, jalannya. Amin, terima kasih. Warna hitam. Ba. Sampailah kita di parkiran warung. Warna hitam. Namanya di Warung Tuman ada kuda-kudaan, jadi nggak perlu khawatir anaknya rewel, jadi bisa diajak makan sambil bermain. Ini juga nggak dikenakan biaya. Tidak boleh bareh. Di atas ada berbagai macam menu yang disajikan menjadi ciri khas Warung Tuman. Nama tarif set dendeng batok kopi. Ya lu kemarin beli berapa? Oh, atas nama Ibu Nana. Ini ada menu makanannya. Teman. Serta minumannya. Itu di saung, sebelah kanan. Kakak Arsi ini. Ini lokasi tempat makan di Warung Tuman. Ada kerupuk, tempatnya ada banyak pepohonan. Karena cuaca hujan, jadi yang ada di tengah-tengah ini, yang atasnya langsung, jadi banyak yang dipakai. Ayo, ayo, ayo ke bawah. Bentar aja,
Bu, ini mau apa? Mau apa? Ada ikan nila, ada ayam goreng, ada telur apa namanya? Telur dadar gai. Ayo kalau Bu ini mau. Nila boleh. Nila satu deh. Ayo 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 ayo. Gantian. Ini kakak sampai. Kamu nonton ya, Mas? Kamera. Ada ini barang kan aku? Ya. Colek-colek. Ini aku pari apa gitu, Pak? Pari apa ya? Lupa namanya tadi. Oh, ikan juga. Ikan pari enak. Ini enggak pakai sendok, kuahnya kumaha. Kalian nurut dia. Iya, jagung. Oh iya, jagung. Ini nih. Ini katanya mau nonton. Ini enak, segar, segar ya. Ada santannya, santan, daun singkong, daun singkong ya. Agak hangat, pakai pedes ya. Pedes. Kalau aku tadi nyobain pare apa ya, Pak? Satu manggut pari asap. Pari asap. Enak, alhamdulillah habis tuh. Ininya juga, ayam gorengnya juga keremasnya enak. Pas apa sih, Pak? Kita sampai nambah nasi 2 kali. Es wedang. Minumnya es apa itu, Bun? Uwu jahe. Es wedang uwu jahe. Udang uwu jahe. Kalau kamu apa, Bang? Apa aku udah kata spesialnya itu ya? Eh, jeruk kunci. Padahal ini menu spesial. Ya bukan. Es jeruk. Oh, es jeruk kunci. Ya. Ini menu spesial yang ada di yang ada di warung Tuman. Yang kita order sudah habis semua. Rasanya segar banget di lidah, nggak hilang-hilang. Tambahan pedasnya, ditambah minum ini wedang uwu jahe. Oh, es tapi nyaman, es wedang uwu jahe. Segar. Tiga pas lapar tapi nggak habis, berarti nggak enak. Berarti nggak enak ya. Kalau lapar dan habis,
Nah, ini masakan khas apa tuh? Kami Padang. Lebih mayoritasnya Padang. Jawanya itu cuma di Mangut. Kalau cuma bunga pepaya itu Manado. Makanya ini Betawi atau apa gitu. Ternyata kopi Padang. Padang. Tapi ada sambal hijau. Bingung enggak sebenarnya pas ini kan ada sambal hijau. Itu Padang semua, gulai baret, dadar, mangkel, gulai kalabalan. Padang dengan konsep suasana kayak rumah makan apa gitu, kayak resort gimana gitu kan. Banyak Padang kan kalau kayak sederhana atau nasi kapau apa itu kan belek begitu. Kami aplikasikan di sini, alhamdulillah. Awalnya sih kalau pertama bikin tuh pedes-pedes kayak khas Padang, khas Sumatera. Sekarang lebih general. Rata. Tapi orang bisa tahu gimana, Mas? Jadi sebelumnya kami ini pindahan, Bu. Sebelumnya itu kami tempatnya tuh digeser sebelah sana, jarak 30 meter dari sini. Tapi kecil. Mulai-mulai tahun jalan tuh mulai alhamdulillah trafiknya bagus naik. Cari tempat yang lebih luas karena tempat yang sebelumnya enggak nampung. Alhamdulillah pas nyari dekat dari tempat yang lama. Jadi yang pelanggan-pelanggan lama itu kembali lagi. Nyari. Alhamdulillah balik lagi sini, cuman memang kendalanya buat yang baru kesini adalah akses. Iya. Tapi orang banyak tahu karena medsos juga kali ya. Medsos juga dan dibantu oleh warga. Jadi warga naruh parkirannya masing-masing. Dan dia ada kayak bantuin buat nganterin ke sini. Ya, jadi warga udah tahu wisata ini ya. Enak semua lah. Ya, kebagian alhamdulillah ya. Tadinya mengiranya gini, ini kan ada rumah ini tempat pemakaman. Jadi sebenarnya dikira yang kecil, tempat orang mau apa nganterin jenazah misalnya lapar makan gitu. Jadi ini proses yang lama aku pikir begitu. Ternyata dalam 2 tahun. Alhamdulillah. Perlu perjuangan sebelum 2 tahun itu. Pasti ya. Terima banget itu. Ya, makasih Bang ya. Sama-sama ya, Bapak. Ya. Ini saya udah naik udah. Udah. Selain tempatnya yang nyaman, asri, warung Tuman harganya juga cukup bersahabat. Tadi kami total makan keseluruhan itu menghabiskan biaya kurang lebih Rp190.000. Jadi ini penuh. Ini banget. Di luar warung Tuman, banyak pedagang-pedagang lain yang dari warga lokal. Jadi dengan majunya warung Tuman, ikut membantu juga salah satu perekonomian warga lokal.
Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen di bawah ini, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.